Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ki dadi ceritane aku hari ini aku oleh paketan teko gone Papua Nugini to daerah Papua Nugini. Dapat paketan dari Papua Nugini ya buah. Ki langsung tak arta review bro, rasane piye ki buahe? Langkane kene gak enek. Buahnya di sini nggak ada. Sing marketna jenenge Jensen Cokli, Choli, Cok eh Jensen Koili. Terima kasih buat Mr. Jensen Koili. Wis nyempet-nyempet nom ngirim paketan buah dari Papua Nugini ke Nganjuk. Terima kasih, alhamdulillah buahnya nyampe Nganjuk aman. Istilahnya aman, masih utuh, tidak bosok, tidak keluar set. Mungkin buahnya dikirim ke kono setengah mateng, jadi sampai sini mateng lewat ekspres. Jadi aku pokoknya terima kasih kepada Mister Jensen Choi I. Mr. Jensen Choi I. Jadi sekarang di bibir namanya buah-buah. Siap. Satu, dua. Tara. Buah matoa. Oke, buah matoa bro. Ini paketan dari Papua Nugini. Bentuk-bentukannya buahnya itu seperti telur. Seperti telur, buahnya seperti telur. Terus aku belum tahu dalamnya. Ini suaranya keras seperti batu. Seperti batu akik ini. Suaranya keras seperti batu akik. Mirip buah kedondong yang masih muda, bro. Namanya buah matoa, ini asli dari Papua. Tepatnya ini yang mengirim Papua Nugini dari Mr. Jensen Choiki. Mr. Jensen Choiki. Tak review Mister ya. Rasane piye bakalan aku tak ngomong terus terang ning konten tak konten. Izin tak konten. Sebenarnya wonge Mr. Jensen Choiki itu wonge gak gelem di sepil jenenge. Mas Beng, kan wonge bahasane rada piye-piye. Mas Beng. Nantui kalau di konten ini loh. Mas Beng. Nantui kalau di konten enggak usah sebut-sebut. Enggak usah sebut-sebut nama. Enggak usah sebut-sebut nama aku. Enggak usah sebut-sebut nama aku, Mas Beng. Nanti kalau di konten. Kalau di konten ngono ngomongnya. Tapi gak apa sebenarnya tak sebut. Paling tak sebut paling wong-wong yo ora ngerti jenenge pokoke Mr. Jensen Choi iki. Kita tak review, bro. Buah namanya buah matoa, matoa. Isinya seperti apa ya? Durian. Bukan. Isine koyo rambutan, kayak klengkeng, teksture kenyal koyo janggilan, bro. Teksture kenyal koyo janggilan. Baune koyo durian. Klengkeng rada blenger-blengeri ngono lho. Coba
rasanya kayak rawon, bro. Rasanya kok rawon, bro. Mbak, rasanya kok rawon. Bisa. Tapi yang warnanya kuning, rasanya kok rawon. Coba ini yang agak hijau ya. Buah matua. Yang hijau rasanya kayak iwel iwel. Kayak iwel iwel, bro, yang hijau. Jadi buah ini pun, buah ini satu pohon, tapi rasanya berbeda ketika kuning, hijau. Yang kuning rasanya seperti rawon, yang hijau kayak iwel iwel. Iwel iwel apa? Iwal-iwal genuang ngantun aku. Terus jadi aku jajal sih. Merah. Merah lah. Nah, ini kayak apa ya? Kayak madu mongso. Yo, madu mongso. Jadi buah ini berbeda-beda, bro. Warnanya berbeda-beda. Tadi yang kuning warnanya kuning, rasanya rawon, sing ijo iwal-iwal, yang merah madu mongso. Madu mongso, bro. Enak, bro, nikmat. Namanya buah matoa, pokoknya wis iki wong Pulau Jawa sing rasakna aku tok, liyane rong tau rasakno. Paketan langsung dari Mas Jensen Coiki. Terima kasih Mas Jensen, Mr. Jensen Coiki. Buahnya sudah nyampe sini dalam keadaan utuh, tak nikmati rasanya, tak review enak. Meskipun gak boleh di review, gak boleh di spill namanya, tapi gak apa-apa tak sepil, wes gak apa-apa, penting gak ngerti sampean. Intinya wong gak perlu di publik fotone, fotone ya nek. Fotone brewenges kayak warok. Namanya Mr. Jensen Choi iki. Oke, terima kasih, bro. Terima kasih Mas Jensen. Kalau ada buah-buah langka lagi kirim-kirim ke saya, gak apa-apa, nanti aku beli. Harganya berapa? Ongkirnya nanti gampang. Oke, terima kasih, pokoknya terima kasih, berkat selalu buat Mr. Jensen Choiki. Semoga perkebunannya semakin luas, semakin berkembang, semakin menghasilkan berbuah tanpa jeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.